Saudara, sudah 15 hari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Karena air semakin tinggi, ibu hamil dan anak-anak pun menjadi prioritas warga yang diungsikan. Bangsal Sebeji di Jalan Teluk Menyurai, Kelurahan Tanjung Puri ini jadi salah satu tempat mengungsi. Setidaknya lebih dari 10 keluarga mengungsi di bangsal ini karena ketinggian banjir sudah lebih dari 1 meter. Sebagian warga lain juga mengungsi di puluhan titik lain yang tersebar di seluruh Kecamatan Sintang, Kalimantan Barat. Informasi muka sagi. Itu single tuh? Belum nikah. Air banjir yang terus naik menyebabkan jalan utama Kabupaten Sintang nyaris lumpuh. Pengendara motor bahkan terpaksa menggunakan jasa bantuan mobil bak terbuka untuk membawa sepeda motor melewati banjir yang tingginya hampir mencapai 1 meter. Kendaraan lain yang memaksa melintas pun mogok